hasil semifinal, dan jadwal final Thailand International Challenge 2023. Tunggal Putra. Di semifinal tunggal putra, Chi Yujen berhasil mengalahkan Riku Hatano dengan skor 21-13 dan 21-11. Dan Minoru Koga berhasil mengalahkan sesama pemain Jepang, Takuma Obayashi, dengan skor 21-19 dan 22-20. Oleh karena itu, di babak final tunggal putra, Chi Yujen dari Chinese Taipei akan melawan Minoru Koga dari Jepang. Pertandingan final tunggal putra akan dimulai sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Tunggal Putri. Di semifinal tunggal putri, Tuilin Nguyen dari Vietnam berhasil mengalahkan pemain Thailand, Pichamen Opatniput, dengan skor 27-21, 18-21, dan 21-17. Dan Asuka Takahashi dari Jepang berhasil mengalahkan pemain tuan rumah, Ponpicha Choi Kiwong, dengan skor 21-16 dan 21-17. Sehingga, di babak final tunggal putri, Tuilin Nguyen akan melawan Asuka Takahashi. Pertandingan final tunggal putri dimulai sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Ganda Putra. Di semifinal ganda putra, Calumpon Charoen Kitamon, Nantakan Yot Faisong, berhasil mengalahkan ganda putra Indonesia, Alfian Eko Prasetya, Ade Yusuf Santoso, dengan skor 21-8 dan 21-17. Dan Chong Hon Jian, Go Sifei dari Malaysia, berhasil mengalahkan wakil Indonesia, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dengan skor 21-15 dan 21-16. Sehingga, di babak final ganda putra, Calumpon Charoen Kitamon, Nantakan Yot Faisong, akan melawan Chong Hon Jian, Go Sifei. Pertandingan final ganda putra dimulai sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Ganda Putri. Di semifinal ganda putri, Liu Xiaoyun, Wang Yuqiao, berhasil mengalahkan sesama ganda putri Chinese Taipei, Lin Chichun, Wu Mengchen, dengan skor 21-12 dan 21-19. Dan Louis Loklop, Eng Wing Yung, berhasil mengalahkan wakil Indonesia, Jessita Putri Miantoro, Feby Setianingrum, dengan skor 21-23, 21-16, dan 21-16. Sehingga, di babak final ganda putri, Yu Xiaoyun, Wang Yuqiao, akan melawan Louis Loklok, Eng Wing Yung. Pertandingan final ganda putri akan dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Ganda campuran. Di semifinal ganda campuran, Rutanapak Ouptong, Jenika Sujai Praparat, berhasil mengalahkan ganda campuran Chinese Taipei, Li Chiahan, Liu Zixi, dengan skor 21-16, 19-21, dan 21-14. Dan Adnan Maulana, Nita Violina Marwah, berhasil mengalahkan ganda campuran Chinese Taipei, Ming Chelu, Chung Kan Yu, dengan skor 21-16 dan 21-17. Oleh karena itu, di babak final ganda campuran, Rutanapak Ouptong, Jenika Sujai Praparat, akan melawan Adnan Maulana, Nita Violina Marwah. Pertandingan final ganda campuran akan dimulai sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0.